Nah, makanya kami di sana pun akrab. Orang-orang dari Dayak dengan Melayu, akrab semua kami. Gabung ya, Bu? Iya, gabung. Mualaf sini banyak enggak, Pak Cik? Kalau di Riam Panjang, hampir 20 orang mualaf. Hampir 20 orang mualaf? Malah lebih kami. Lebih ya? Iya. Kalau untuk ini ya, Pak Cik, bimbingannya ada enggak, Pak Cik? Itulah yang kami harapkan. Siapa sih orang yang betul-betul peduli dengan mualaf ini? Kalau di Riam Panjang sih ada pembinaan ala kadarnya semampu masyarakat di situ. Tapi kalau yang betul-betul ada pembinaan, ada semacam apalah sumbangan atau bantuan dari pihak-pihak terkait itu enggak ada. Enggak ada sama sekali. Alhamdulillah kami bertetangga dengan yang non-muslim tetap saling membantu gitu. Katanya kalau sekarang nanti kampung tuh kalau enggak sunat kena adat, kalau nikah kena adat. Katanya ya saya senang gitulah, senang kita warga terutama landak lah ya. Kita itu silaturahminya baik antar agama kita gitu, Pak. Sekarang kegiatan kita nan masan 1000 anak soleh. Oke, baik teman-teman, ini saya bersama seorang mualaf di mana hari ini mereka mengantar, ada yang ngantar cucunya, ada yang ngantar anaknya. Nah, saya mau tanya-tanya dulu sama ibu. Nah, ibu ini mualaf. Bu, namanya siapa, Bu? Sopina. Sopina? Iya. Bu Sopina orang mana nih asalnya? Orang Serukam. Oh, Serukam. Dayak apa? Dayak Bedamia. Bejare. Bejare? Iya. Bu, mau nanya nih, kapan pertama kali masuk Islam? Tahun 2010. Bu, 2010. Ikut bapak ya? Iya. Ibu, alamatnya di mana di sini? Di Dusun Riam Panjang. Jauh nggak dari sini? Jauh. Dari sini 12 kilo. Jauh. Kok ya. Mau sih jauh-jauh datang ke sini? Ya mau lah, kan ikut itu tadi, mau sunatan. Sunatan. Oke, perasaan ibu sekarang alhamdulillah senang, tenang ya, Bu ya. Baik teman-teman, ini saya bersama tokoh masyarakat yang dituakan lah, panggilannya Pak Cik ya. Ya. Pak Cik. Pak Cik nama lengkapnya siapa, Pak Cik? Mat Nur Basir. Mat Nur Basir. Ya. Oh. Pak Cik di sini sama siapa? Sama anak-anak, cucu, istri juga nih, istri saya. Oh. Asli cucu sunatan. Oh. Asli orang sini ya, Pak Cik? Asli orang sini. Hmm. Pak Cik, ini kan saya lihat ada yang non-muslim juga. Menurut Pak Cik nih, gimana sih pandangan Pak Cik melihat masjid yang nerima non-muslim? Kalau untuk di sini antar agama non-muslim sama muslim itu sih bagus. Tidak ada persoalan. Alhamdulillah kami bertetangga dengan yang non-muslim tetap saling membantu. Pak Cik, mualaf sini banyak enggak, Pak Cik? Kalau di Riam Panjang hampir 20 orang mualaf. Hampir 20 orang mualaf. Malah lebih kali. Lebih ya? Iya. Cuman di tempat Pak Cik ya? Iya, di Dusun Riam Panjang. Kalau untuk ini ya Pak Cik, bimbingannya ada enggak, Pak Cik? Itulah yang kami harapkan. Siapa sih orang yang betul-betul peduli dengan mualaf ini? Kalau di Riam Panjang sih ada pembinaan ala kadarnya semampu masyarakat di situ. Tapi kalau yang betul-betul ada pembinaan, ada semacam apalah sumbangan atau bantuan dari pihak-pihak terkait itu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ini Pak Cik, di sana ada ustaz enggak, Pak Cik? Ada. Ada ustaz sekarang. Kami ada organisasi di landak ini yang namanya IKDI. IKDI. Ikatan Dayak Islam. Kalau Dayak masuk Islam banyak ya, Pak ya? Banyak. Kalau di landak ini sih banyak.
Malah di Kecamatan Air Besar ada yang satu kampung. Satu kampung? Iya, masuk Islam. Masya Allah. Siapa namanya, Bu? Regina. Ibu Regina. Iya. Ibu Regina sama anak ya? Iya, ini anak. Berapa orang anaknya? Satu aja. Oh, satu orang. Iya. Bu Regina alamatnya di mana, Bu? Tubang Raing. Tubang Raing? Iya, Tubang Raing. Jalan Sanggau. Jalan Raya Sanggau. Jauh ya dari sini? 12 kilo lah kali. Masya Allah, 12 kilo. Iya, sekitar itu. Jadi siapa yang ngantar? Suami. Suami? Iya. Suaminya kemana? Dia lagi ke pasar. Oh, pasar. Iya. Dapat informasi sunatan di sini dari mana? Waktu itu kan kami ada rapat pengurus PK Kabupaten Landa kan. Kawan, ada kawan bilang, Mel katanya nanti hari Minggu depan saya tidak bisa ke Tubang Raingnya karena kami di Tubang Raing kan ada kelas paralegal. Dia mentornya, dia bilang saya tidak bisa datang karena saya menyunat ucu saya katanya. Oh kak, kata saya bilang kak. Sunatannya masal kakak, ya katanya kan. Lalu saya bilang, oh kalau ada kuota tolong daftar dong anak saya. Dia bilang, ah bolehlah. Ada satu yang memang katanya dia pengurus, saya bisa daftar lah kak, katanya anak kakak. Kalau ada yang lain yang mau ikut boleh, katanya kan. Mereka dengar juga lalu mau ikut. Walaupun beda-beda agama tetap persatuannya dapat ya? Iya, iya dapat. Ya saya senang gitulah, senang kita warga. Terutama landak lah ya, kita itu silaturahminya baik antar agama kita gitu Pak. Kita tidak membeda-bedakan agama, macam kami di PK juga. PK itu kan serikat perempuan kepala keluarga. Jadi perkumpulannya bisa dibilang untuk ibu-ibu yang kepala keluarga. Nah, makanya kami di sana pun akrab. Orang-orang dari Dayak dengan Melayu. Semua kami. Gabung ya Bu ya? Iya, gabung. Luar biasa. Ini toleransinya di sini cukup terjaga ya Bu? Iya, sangat terjaga kami. Biasa makan, biasa kan ada pertemuan, biasa kami makan sama-sama. Kalau kita daya toleransi lah, nah gitu. Kalau biaya sunat sekarang berapaan kalau? Kalau saya dengar sih ada yang katanya 500-an, ada yang 300-an. Kalau pribadi kita senang sekali kita mau datang ke sini gitu. Masya Allah. Ibu namanya siapa tadi, Bu? Ati. Ati. Ibu Ati. Di sini sama siapa? Sama itu sama cucu. Oh, cucu. Masya Allah. Tadi diantar sama siapa? Ibu yang bawa motor. Siapa motor sendiri? Ibu bawa motor sendiri. Luar biasa ibunya. Makin berumur makin sehat ya. Orang dia punya bapak tiri itu, jadi tidak ada yang ngurus, terpaksa ibu yang ngurus. Oh, ibu yang ngurus, masya Allah. Sebaik-baiklah bapak tiri kan tidak tahu kita kan. Oke, kita lanjut nomor urut. Ibu, di sini kan bawa cucunya ya. Cucunya ini kelas berapa? Kelas 1 SMP. Memang udah layak sunat sebenarnya ya. Iya. Apa sih yang dipikirkan ibu kok mau nyunatkan cucu? Dari itulah seginya kita tuh kan nggak mampu gitu kan, jadi terpaksa mereka tuh ikut sunat masal ya ikut ini yang nyari kemarin katanya ada sunat masal, oh boleh kita bilang itu. Kalau sunat itu manfaatnya apa sih? Pokoknya rata-rata kalau dari nenek moyang dulu kan memang bersunat. Oh memang sunat ya Bu ya. Katanya kalau sekarang ngambil kampung tuh kalau nggak sunat kena adat, kalau nikah kena adat, makanya. Memang sunat. Udah wajib ya sunat ya Bu ya? Memang wajib, orang kampung memang wajib. Itulah cerita kalau nikah kena adat, kalau nggak disunat. Kalau Ibu Dayak Bu? Saya Dayak Muara. Muara? Di Sanggau, daerah Sanggau saya. Oh, daerah Sanggau. Dari Ibu, apa harapan kedepannya? Mudah-mudahan kita nih maju terus. Jangan sampai kena-kena yang kayak gini lah, kayak corona gini lah. Mudah-mudahan cepat pulih lah coronanya. Cepat pulih, karena pengaruh ekonomi juga ya? Nah, itulah pengaruhnya. Susah. Iya. Supaya selalu dilaksanakan, biar suratannya merata, jangan hanya untuk orang muslim aja gitu. Jadi infokan, orang Dayak pun banyak yang tidak mampu surat tadi gitu.
Nama saya Deti Triani, asal saya Ilir Tengah, Pulau Bendu. Ini anak saya ikut sunatan massal, namanya Imam Ramadan. Alhamdulillah dengan ada kegiatan sunat massal, kita sangat berterima kasih, senang, meringankan biaya kita. Semoga sunat massalnya berkembang dan tambah maju. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat nomor rekening 0216066911 atas nama Baitul Mal Munjalan Indonesia Saudara Seiman. Ayo kita ramaikan page dari Abang saya Bang Ilham dengan nama Laskar Tujuh Langit. Subscribe dan tombol like di bawah ini. Terima kasih, tetap support. Jaga iman, iman kita akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.